saya juga menemukan jenis keladi ya. Jenis keladi ini apakah ini keladi Zebrina ya? Ya, sepertinya keladi jenis Zebrina. Nah, ini pemirsa. Corak daunnya ya seperti ya ini nih. Nah, di sini juga ada jenis Scindapsus ya. Scindapsus hijau. Nah, ini juga ada pemirsa, beda dengan yang ini ya. Ini daunnya Scindapsus, ini daunnya lebar, kalau ini kecil ya. Nah, nih ini sudah panjang ya. Nah, ini pemirsa ya, sekali jenis tumbuhan ini nih pemirsa. Saya belum tahu ini namanya ya. Cukup bagus nih ya. Daunnya panjang ya. Nah, bisa lihat nih. Nah, ini pemirsa. Scindapsus ya, sepertinya Scindapsus ini. Scindapsus hijau. Demikian pemirsa video saya kali ini. Itulah tadi beberapa jenis tanaman asli hutan ya yang saya temui di hutan ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga hutan ya.
melestarikan hutan. Terima kasih.